Karena saya juga ingin anak-anak mendapatkan rasa sentuhan, yang bukan hanya banyak, tapi punya kualitas. Saya pikir itu yang saya ingin sampaikan. Dan sekali lagi saya juga mohon maaf ya, kalau selama saya berada di sini, yang baik para pelatih saya. Tapi sekali lagi bahwa saya ingin berbuat yang terbaik untuk sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buatmu dari karya yang selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Asosiasi PSSI Kota Surakarta. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jaya! Jaya! Salam olahraga! Jaya! Salam olahraga! Jaya! Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan penasihat sepak bola Kota Surakarta. Pak Om itu tepuk tangan untuk Pak Om. Dan selalu sedap semangat memberi contoh menemani kita semuanya, selalu memberi support pada kut-kutnya ini Pak Yudi Suryanta yang selalu semangat juga dan memberikan semua yang beliau punya untuk teman-teman semuanya. Tepuk tangan juga. Tapi saya ingin ke sana Pak, saya butuh kut kerjanya kut sudah bekerja keras ya. Kalau ditanya tadi di bawah ya, yang bertanggung jawab ya pelatih, kira-kira seperti itu ya. Karena nanti tahun 2020 di Indonesia ini ada 18. Kita aturkan ya Tuhan, siang hari ini kita bisa hadir semuanya untuk melaksanakan penutupan pelatihan lisensi SEI Nasional tahun 2019. Tentu kita aturkan Tuhan, kita semuanya bisa melaksanakan dan berada di sini semua dalam keadaan sehat dan kurang suatu apa. Dari tanggal 8 sampai 19, 8 sampai dengan 19 Desember, teman-teman sudah terlibat, kemudian aktif, baik meninggalkan rumah, meninggalkan waktu, istri, anak, semuanya. Nanti kesempatan di lisensi B, mudah-mudahan kita juga masih diberi fasilitas untuk boleh teman-teman Kota Surakarta menyelenggarakan, dan saya yakin peminatnya juga akan banyak. Karena dari lisensi itulah teman-teman dan sepak bola di Surakarta Indonesia bisa jadi lebih maju. Dengan ini kami atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, penyelenggaraan khusus pelatihan lisensi C tahun 2019 kami nyatakan ditutup. Waktu saya pertama kalau yang paling penting ini adalah awal. Setelah itu mereka harus mempraktekkan apa yang kita dapat ini di dalam latihan. Ya, mereka harus melatih. Nanti setelah 2 tahun mereka bisa ambil B license untuk tingkat yang selanjutnya. Ya, untuk sekarang, pada sekarang dia sudah berhak bisa regulasi yang dari PSSI sekarang ya. Dia bisa berhak melatih Liga 3. Liga 3 yang masih di daerah. Di daerah. Atau asisten Liga 2. Atau Elite Pro Academy. Jadi ya, haknya para pelatih yang telah lulus menyandang C license ini bisa menjadi Liga 3. Bisa menjadi pelatih di mereka yang akhirnya menonjol membawa tim gitu akan mendapatkan semacam penilaian khusus dari semacam Pak Mundari Karya. Ya, jadi setelah kembali mereka akan kita pantau. Oh, gitu. Apakah ada mereka aktif?
apakah mereka tidak aktif. Nah, yang tidak aktif ini nanti pada saat dia mau ambil lesson itu mungkin kita perhitungkan lagi gitu. Kita ini. Tapi yang untuk ke B-Lesson itu yang mereka yang aktif-aktif. Yang mereka melatih. Tapi kalau yang gak aktif, kita bukan gak dikasih aktif dan berprestasi mestinya ya? Enggak, aktif aja. Aktif saja. Ya, karena untuk C-Lesson ini bagaimana kita membina pemain-pemain muda. Ya, mereka banyak fokus kepada pemain. Thank you Pak Mundari. Jod. Usia dini ya. Usia dini. Memang program dari PSSI memang digalakkan di usia dini. Benar apa kata Kut Mundari itu tadi? Itu ada tiga elemen itu. Yang ini. Kita dengan 2 tahun ini membuahkan hasil. Dari usia 16, usia 18, usia ini kita bisa berbicara di tingkat nasional apa internasional, bisa lolos ke Piala Asia usia 16 dan usia 18 kita lolos juga tinggal. Ini program dari PSSI sangat bagus sekali. Okay. Jadi penting sekali dengan adanya kursus-kursus diadakan bukan di Solo aja, mungkin sudah semua di daerah. Okay. Thank you ya coach ya. Okay. Tanganmu kok kurang. Bantu nyawa tetap. Sempet paset lagi toh.